tantangannya terkait meeting teman-temannya sempat diusir ya, sempat dimarahin ya gitu. Tanggapan mereka bagi yang tidak suka kucing ya, apalagi kayak di toko-toko, tempat pedagang gitu kan. Tanggapan mereka itu kalau kita kasih makan, mereka itu pupnya sembarangan gitu. Jadi kita lakukan kalau kita nggak berani, nanti yang nggak suka sama kucing makin banyak. Sini sih. Oh iya. Nih. Seng, nih. Mam nih. Meng. Bengong dia. Nih, sini sini. Nih. 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 Satu, dua, tiga, pada datangan semua tuh, ya, pada kumpul sini. Oke, itu yang dimakan ini. Mseng, nih, 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 nih. Mseng, nih, mam, makan. Nah, itu yang di bawah mobil tadi udah dimakan tuh. Siap-siapin minumnya dulu ya. Nih, di sini tuh ada beberapa kucing ya. Jadi saya tuh coba duduk dulu di sini ya, untuk menenangkan napas yang habis ngos-ngosan. Itu di situ ada satu, di situ ada dua di sebelah situ. Ini satu. Jadi di sini tuh mereka itu kemungkinan memang ditaruh di sini ya, sama orang yang mungkin pernah ngurus mereka, entah dari kecil mungkin. Ya wajar saja teman-teman, tidak semua orang punya tempat ya kan. Jadi yang penting mereka dalam keadaan sehat, sudah bisa cari makan sendiri, sudah bisa menjaga diri. Nah, ini mereka di sini sering saya jumpai di sini ya. Oke. Saya coba siapin ya makanan buat mereka karena mereka ini pasti nungguin makan di sini. Nih. Nah, itu nanti saya panggil yang itu. Itu kayaknya memang dia lagi nungguin banget tuh, lagi nungguin banget tuh dia tuh, liatin. Ya. Kayaknya memang dia itu seperti itu. Seng, mam nih. Silakan. Saya panggil ya. Jadi situ ada dua. Nah, tuh ada dua tuh ya. Oke. Nah, sebelah sini. Oh, yang orang makan sebelah situ, yang ini sebelah sini, Seng. Sebelah sini. Mam. Oke. Nih, Seng. Mam. Bangun, Seng. Nih. Sebelah sini, Seng. Nih, mam nih. Iya. Nah, jadi mereka ini tuh di sini teman-teman keberadaan mereka ya. Oke. Alhamdulillah. Ini malah kesini lagi si Oren. Sini Ren, Ren, Ren. Sini nih. Eh, Oren. Sini, sini, sini. Sini, sini. Nih. Sini, sini. Nih, ini Seng. Mam, 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 silakan. Nih. Mam.
Oke deh, sebelah sini aja. Ya, silakan mam tuh, udah tuh, sayangku, mam. Nah, gitu tuh. Tapi alhamdulillah mereka ini akur ya, nggak berantem. Jadi saya siapin minumnya dulu ya. Nanti kalian kalau mau minum sini sayang ya. Oke. Alhamdulillah ya. Nah, kayaknya sih di sini. Nanti saya coba keliling-keliling lagi ke sono teman-teman ya. Alhamdulillah mereka dapat makan ini. Meng, ini, sini sih, nih, sini, mam, sini. Biar dia yang deket ya. Kalau saya yang deket dia takut kabur, takut ya. Jadi kadang kucing ya kan, nih, sini sayang tuh, dia nggak mau deket. Berarti dia takut. Nih, 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 nih. Oke, saya udah siapin aja ya. Karena dia takut itu. Kenapa dia nggak suka? Nih, sayang, nih, sini sayang nih, nih, sini, jangan takut nih. Kasihan kalau kucing takut kayak gitu. Nih, mam sini sayang. Sini mam, mam. Sini jangan takut sini. Nih, mam sayang nih. Nih sini. Emang harus dikejar ya. Maaf. Iya sayang. Mam abis ini ya. Jadi memang harus dikejar dia. Kalau di apa panggil gitu mungkin takut ya. Alhamdulillah teman-teman ya dapat makan ya. Ini sayang banget ini. Makanannya ini di sini. Tapi nggak apa-apa kali ya. Siapin di sini aja. Oke, biarin ya. Nanti juga dia ada kucing-kucing yang memang lewat kan. Oh, ini ada nih. Ini sayang. Nih, sini. Mam. Ada yang tidur sebelah sini. Nih. Nih. Silakan. Habisin. Sini ya. Dilihatin doang. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini ada yang nanya bagaimana dengan street feeding? Street feeding itu sebenarnya susah-susah gampang dan enak-enak tapi mengejutkan kayak gitu teman-teman. Mengejutkannya kenapa? Karena enggak setiap orang itu nerima ya atas kedatangan kita. Contohnya seperti kita memberi makan gitu kan keliling-keliling, apalagi di tengah keramaian, apalagi ada orang yang lagi makan gitu kan. Jadi enggak semua orang itu nerima atas kehadiran kita teman-teman. Nah, mungkin mereka merasa terganggu gitu, merasa terganggu dengan kehadiran kita memberi makan. Karena kucing, tanggapan mereka bagi yang tidak suka kucing ya, apalagi kayak di toko-toko, tempat pedagang gitu kan, tanggapan mereka itu kalau kita kasih makan, mereka itu pupnya sembarangan gitu. Jadi ya begitulah tanggapan mereka kalau kita kasih makan pupnya sembarangan kucing itu.
Jadi ya memang karena memang tidak suka kucing, jadi alasan mereka itu banyak. Nah, ini untuk treat binding sendiri bagi saya, apa ya, tantangan sih sebenarnya ya. Tantangan yang memang, apa ya, tidak semua orang bisa melakukan juga sebenarnya. Ya mungkin bisa gitu kan, bisa melakukan untuk treat binding, tapi memang butuh keberanian teman-teman ya, butuh keberanian. Dan itu tantangan bagi saya gitu kan, butuh tantangan yang memang itu harus kita lakukan. Karena kalau nggak kayak gitu, kalau nggak kita lakukan, kalau kita nggak berani, nanti yang nggak suka sama kucing makin banyak. Kenapa? Karena kita kalah teman-teman, kita kan pecinta kucing. Ini kita ragu-ragu atau nggak berani ngasih makan kucing, takut dimarahin, ya kita kalah berarti kan. Tapi kalau kita maju terus kayak gitu, itu bisa jadi edukasi loh, bisa jadi edukasi untuk orang yang memang nggak suka kucing kayak gitu. Banyak teman-teman subscriber saya yang tadinya tidak suka kucing, ya tidak suka kucing, ketika melihat konten-konten kucing, ya konten-konten kucing, apalagi street feeding dan lain-lain, rescue, mereka merasa kasihan dan akhirnya peduli teman-teman kayak gitu. Banyak kok, ya. Jadi kita untuk street feeding ya, pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin bagaimana dengan street feeding, ya itu jawabannya adalah street feeding penuh tantangan ya. Karena yang kita hadapin apalagi di tengah keramaian itu orang yang tidak suka kucing ya gitu. Kalau yang suka kucing sih enak juga ya. Jadi sama-sama gitu kan. Tapi kalau nggak suka kucing ini tantangan buat kita ya. Jadi begitulah tantangannya street feeding teman-teman ya, seperti usir ya, sempat dimarahin kayak gitu. Jadi bukannya gampang juga ya, nggak gampang sebenarnya ya teman-teman, itu aja ya, saya harus keliling lagi, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.